kamu siapa ya? Aku gak kenal kamu siapa. Tadi kita ketemu depan rumahnya dia. Tolong, aku gak ada urusan sama kalian semua ya. Aku kenalan kamu. Pacarnya Loi pergi gitu aja sama si cewek ini. Mas, gimana? Ayo kejar. Ya udah, ikutin aja. Nggak ngerti banget waktu itu apa dia kayak gitu. Dia nggak pernah kayak gitu. Ya, ikutin terus, Ma. Apalagi cewek yang muntah-muntah, Ma. Itu pasti hamil. Ya, berarti... Kita nggak tahu juga. Ya, jangan-jangan ibunya nggak sakit, ya kan? Berarti uang itu 2 juta ya buat dia dong. Perempuan tadi, ya kan? Lu lagi tadi pakai transfer. Itu sih, maaf cowok lu. Bisa lo kasihan sama mamanya. Iya, lo mamanya aja lo gak dikasih lihat sakit. Iya, kalau calon mertua Mas Uya sakit, masa Mas Uya gak mau bantu? Iya, gue bantu tapi gue tengok, gue lihat. Dan ternyata pacarnya Loi nganterin cewek itu ke rumah besar. Yang gue pastiin sih ini benar rumah ceweknya. Ini rumah siapa nggak tahu? Nggak tahu. Oh, ini di sini dong. Rumah cewek ini berarti diturunin soalnya. Gede banget ya Mas. Dan kita masih belum tahu hubungan mereka adalah pacaran atau suami istri ya. Tapi Adi pergi di situ. Kita ikutin lagi. Jalan. Berarti ini rumah ceweknya, buktinya ini turunin di sini. Yang penting ingetin apalin ya, kita tahu ini rumah cewek ini ya. Apalin. Tandain Mas rumahnya. Iya, gue tandain. Sampai akhirnya motor Adi berhenti di sebuah parkiran yang kita gak tahu tempat apa, dia turun. Dan menemui seorang atau seseorang memakai tutup muka. Sama siapa sih? Itu kayak kode-kodean begitu loh. Ih, itu siapa? Tadi dia kayak lagi ada bicara, kayak kasih kode-kode. Ih, siapa sih? Itu perempuan atau laki ya? Kesamaan. Ya, sih kayaknya laki-laki kalau makin. Gua aja nggak tahu lo perempuan apa laki. Kita turun aja deh. Ayo Mas. Pelan-pelan aja. Ini Mas, saya nggak suka yang pelan-pelan. Saya suka yang cepet. Ayo cepetan Mas. Nggak suka yang pelan-pelan. Kita nggak tahu nih, itu orang misterius itu yang memakai tutup muka itu siapa. Yang jelas mereka jalan berdua. Kita langsung mengintai, kita mengendap-endap. Udah lah Mas, kita ngapain sih kayak gini? Mending kita udah labrak aja langsung. Tunggu, ini daerah omong, daerah orang, kita nggak tahu siapa. Iya, tahu banget sih Mas. Dan si pacar sama orang misterius ini masuk ke dalam gang yang ternyata itu adalah pasar yang udah tutup. Kok masuk ke sini nggak ada? Hilang? Tuh kan semua gara-gara Mas Uya nih. Coba kalau Mas Uya gercep, makanya Mas cepetan lain kali kalau ada klien tuh harus dilayani. Saya cerewet lo. Iya, gimana dong? Mas mau nanya, lihat ada orang nggak, dua orang, satu pakai topi, satu pakai ini? Sini. Itu dia. Hati. Aku takut. Sini ngapain Mas? Itu dia kok berantem sama ceweknya ketutup gitu. Dan masuk pasar loh. Saya capek nih ngos-ngosan karena jalannya agak jauh. Saya duduk, tiba-tiba ada orang teriak, woi! Tunggu terus, saya capek banget gua. Sorry pak, saya nggak tahu ada orang, saya dudukin pak. Apa-apaan ini? Maaf pak. Ini bawa-bawa gini mau ngapain? Enggak pak, kita lagi ngikutin orang pak. Ngikutin orang siapa? Nggak tahu, saya punya tempat sini. Pak. Maaf pak, ini kita cuma mau ngintai teman kita. Nggak bisa, cuman ya. Saya udah keganggu istirahat saya. Maaf pak, kita nggak ada niatan mengganggu. Mana aja? Aku yang takut. Ini pak yang tanggung jawab pak.
cewek, Bu. Hah? Apa ini, Pak? Maksudnya apa?